pertandingan sudah membunyikan fluit panjangnya menandakan babak pertama dimulai, di mana sore hari ini memperebutkan tiket juara 1 dan 2 antara OY dengan L Sport. Untuk lengkapnya, Kepala Putri, selamat sore dari Gunung Jati, Grogol. Kembali ke tengah lapangan apanya, saling adu strategi di babak pertama ini. Baik dari L Sport maupun dari OY, sudah dilakukan lebar ke dalam, dicuri saja ada Nadia, nomor punggung 14. Otak ada ke tengah, 17 ke depan saja, namun ada pemain dari L Sport. Kalau dari Bocil, ternyata gangguan kan. Kocek sebentar, nomor 17 menguasai bola. Sang jenderal lapangan tengah arahkan ke samping. Siapa yang dituju? Siapa imut? Saudara-saudara, ternyata masih dihalau palang pintu dari L Sport Grogol ini. Terjadi kembali serangan, pelan saja. Sang bek yang cukup kokoh ini menguasai bola. Timang-timang arahkan ke depan. Siapa yang dituju? Nomor 10, sang striker diganggu oleh Beckham. Terjadi benturan. Berawas siapa? Sudah dilakukan ternyata melambung tinggi. Siang turun ke bawah mengarahkan bola ke depan. Siapa yang dituju? Masih dalam perebutan. Nomor 14 dari OY menguasai bola ke depan saja. Nah, ada Febriana, sang striker dorong ke tengah. Masih ada sang jenderal lapangan tengah nomor 14 kembali. Dicuri saja oleh Beck. Bocil masih kembali. Siapa emot? Diganggu saja sampai kiri, masih terjadi perebutan antara Seba Emot dan juga pemain dari ternyata ke siapa? Apakah langsung ke arah kalau Bocil sudah dilakukan ke depan? Gol! Satu tembakan yang sulit diantisipasi penjaga gawang dari Arsut membuka keunggulan untuk OY 1-0 melalui Bocil. Depan saya, Ucil yang dituju, namun lepas kembali masih ada Ucil. Sang jenderal lapangan tengah, otak-atik bentar diganggu sama Bocil. Masih ada Ucil sama Bocil, terusnya terjadi Ucil-Bocil saling dorong, masih dilanjutkan kembali. Keluar, siapa yang dituju? Ke tengah saja, ada Putri sudah lakukan kembali melalui sayap kanan. Coba diganggu nampaknya, kembali otak-atik bentar ke tengah lagi. Nomor 16, arahkan ke depan, siapa yang dituju? Bocil, menguasai bola. Masih ada sampek, didorong saja kembali ada nomor 14 Risma menguasai bola, kocek bentar nampaknya masih Risma dorong ke depan, siapa yang dituju? Febriana, sapu bersih saja barat ke dalam, sudah dilakukan nomor 8 ke depan Febriana yang dituju, disundul saja, masih terjadi perebutan, sundul kembali ke tengah, ada Nadia, kembali sampek keras ke depan, keluar lah, mengingir kidul, awas pada regel ya, kembali saudara-saudara, sudah dilakukan, masih ada pemain Nadia, otak-otak bola diganggu, jadi berebutan, ternyata Edgeball sudah dilakukan ke depan, siapa yang dulu Bocil, diganggu saja ada Yersi, dorong ke depan Febriana, saling ganggu kembali, ada Nadia ke depan, siapa yang dituju, Eba Emot dibayangi Beckham saudara, Beckham masih membayangi siapa Emot, otak-otak bentar, bagaimana kau akan meloloskan diri, tenang saja ke belakang nampaknya, pemain yang cukup handal ini di sektor kiri, ke belakang saja mengatur serangan, kembali membangun, kembali ke Seba Imut melalui sektor kiri, siapa yang dituju? Pergerakan yang cukup cantik, masih diteruskan kembali, mendorong kembali ke sayap kiri, angkat di tengah, ternyata tidak ada teman, langsung saja ke depan, masih ada Ucil, menguasai bola, shooting harus ke depan Ucil, ternyata berputar kembali, apakah ada di Marlon, sapu bersih nendanya, masih dikuasai penjaga gawang dari OY, kembali back kiri yang membantu menangkan alakan ke Seba Imut ke tengah kembali, nomor 11 menguasai bola, ada Nadia kembali, Nadia ke belakang kembali, melalui center kiri kembali Nadia, kembali Seba Imut menguasai bola, siapa yang dituju maksudnya ke tengah, dihalus saja, masih bola dalam penguasaan Beckham, diganggu kembali Nadia, sapu bersih nampaknya, kembali masih ada paku kembali, hanya menganggap ke depan. Terlalu jauh dari bawahan Seba Imut, sudah lakukan ke depan, siapa yang dituju, nomor 10, ada Lisa, ternyata disapu bersih kembali Febriana ke Seba Imut menguasai bola, mencari pergerakan teman, ada Radia, diganggu saja dorong ke depan, masih ada Ucil, Ucil dengan tenang ke arahkan Valen,
Nampaknya penguasaan bola yang begitu strategis diperlihatkan oleh pemain-pemain Oyai. Dengan tenang nampaknya sektor kanan coba diekspos. Maksudnya ke tengah nas. Mengarahkan siapa yang dituju, ada Bocil masih mengejar. Ternyata dibiarkan saja. Ada Cia ke depan di kanggu back. Masih ada Cia, terjadi perebutan. Sapu bersih ke depan, siapa? Ada nomor 16 menguasai bola, coba di kanggu. Kembali terjadi perebutan. Siapa itu turun ke bawah, masih siapa? Otak-otak bentar mengalami, terjadi dorongan. Masih dilanjutkan ke belakang saja, ke back. Kembali, masih di kanggu back. Brianna, siapa itu turun? Ternyata saudara YouTuber tinggal saklep aja ya. Kembali dorong ke belakang dari Oye, ke depan lagi ada Ucil, arahkan ke Ucil, masih ada Febriana, dikaku oleh Beckham, dorong ke samping, siapa Ucil menguasai bola, shooting keras, masih membentur, masih siapa hebat, dorong kembali, sapu bersih nampaknya oleh Beckham, dekat semuanya dituju nih, ayo sapu kembali ada Beckham, masih penguasaan bola, ternyata dicuri saya shooting keras, masih membentur kembali ada Risma, Risma ke belakang saudara-saudara. Ada nomor 8 dengan tenang. Jersey ke depan. Siapa yang menuju? Siap mengatakan gerobak. Kembali ke tengah lapangan sudah dilakukan. Masih bisa. Masih ada siapa? Sotek keras siapa? Masih terblok dari saudara-saudara. Ada pemainnya kembali mau ayo. Ternyata offside. Bila sudah arahkan ke tengah. Siapa yang dituju nomor 16? Terjadi rebutan kembali Jersey. Ke depan saja. Siapa imut? Masih ada Beckham. Dalam penguasaan mengejar bola Fadila. Pak Imut pergerakannya cukup cantik. Kembali ke belakang saja nomor. Diganggu saja, dorong ke samping. Bocil menguasai bola. Bocil kembali, bocil siapa yang dituju? Dorong ke depan nomor 17. Namun dibayangi Pep yang cukup tangguh. Sangat Risma dorong ke Sema Imut. Dibayangi kembali Sema Imut. Risma shooting keras. Risma ternyata mampu ditepis saudara-saudara. Tembakan yang akurasinya 80%, namun dapat diselamatkan oleh penjaga gawang. Sebaiknya sudah lambungkan ke depan, siapa yang dituju? Ada Yersi, disundul saja masih Yersi. Pelanggaran mengangkat Bocil, dibayangi Nisma Bocil. Otak-atik bentar ke belakang saja, masih ada Kacung, dorong kembali ke Cia. Dorong kembali ke tengah, siapa yang dituju? Masih ada pergerakan dari Alsman, dorong kembali kepada Bocil. Masih Bocil, kurang. Itu juga siapa hebat mengajar bola. Walaupun cukup kecil, namun kesit dalam mengambil bola. Terbentuk Pak Imut, angkat ke depan. Sapu bersih ada Kacung, saudara-saudara. Menguasai bola sepenuhnya. Ditampaknya jatuhkan karena sangat cepat. Fadila ke depan, siapa yang dituju? Bocil, ada Riri, masih ada Ucil. Sapu bersih ke sebelah kanan nampaknya. Ke depan, siapa yang dituju? Masih ada Resi, masih ada apa? Kembali Ucil, dorong ke samping ada Nisma. Nisma, siapa? Berarti yang dituju kembali siapa? Emang berlari kencang, saudara-saudara. Siapa? Masih Nam, sudah lakukan ke depan. Ada Jia yang dituju, diapit saja oleh Ucil. Masih ada pergerakan dari Asfok. Ternyata sangat akurat Ucil. Ucil membawa bola, saudara-saudara. Masih Ucil. Ucil larakan ke Sema Imut. Ada Beckham. Kembali sang Jack. Jakarta Imut menguasai bola. Disundul saja Padilla. Dengan sikap Padilla membuang bola ke tangan. Namun ada Ucil. Penguasaan kembali Ucil bersama Bocil. Padilla membantu menyerang. Sampai keras. Dicoba dikawal kembali Ucil. Dapat sekali. Riri menyapu bola. Masih ada pemain. Ternyata saudara-saudara. Masih ada Padilla menghalau. Padilla dengan sikap juga menghalus Sepa Imut. Pergerakan masih ada Ucil ke depan lagi. Kembali lagi kalau Sepa Imut menguasai. Mencari pergerakan, dorong maka Febriana. Diganggu saja sama Bocil. Masih dicuri kembali oleh Febriana. Dorong ke samping ada Nisma. Melalui sektor kanan, Nisma otak-otak dibayangi Kacung. Masih otak-otak Nisma berhasil angkat ke depan. Masih ada Beckham. Itu Febriana diganggu. Terjadi pelanggaran di Stadion Persika Karangsari di laga final sore hari ini. Bola kembali dikejar oleh Nisma nomor 14 ini. Cukup dominan dalam menghalau serangan dari sektor kanan. Nisma tenang saja kembali ke Ucil. Ada Nadia kembali dorong ke Valen. Valen yang sekarang berganti menjadi bek kiri, bukan nyanyi lagi. Masih ada Sepa Ucil. Ya, Sepa Imut dorong-dorong. Iku memudun bek ada ayah kembali. Ada Ucil, otak-atik benar ke belakang ke Valen, dorong lagi Beckham. Masih ada, didorong kembali. Sapu ke tengah, saudara-saudara siapa yang dituju? Nisma. Kacung mengejar, ada Nisma menguasai bola. Dicuri lagi kembali, benturan terjadi. Gol, kita tunggu saudara-saudara. Apakah akan langsung ke arah gawang Ucil?
Nampaknya cukup satu pangkar kacung. Bodoh mahal. Bocil. Ternyata pelat saja. Nah, iya, dan tuh. Ternyata, saudara, variasi tembakan bebas ini mengelabui beberapa back dari Elspot. Jebol kembali di babak pertama. Skor 2-0 untuk OI. Sudah dalam babak pertama skor sementara.